kembali lagi kita di Seroja TV bersama saya Ipung Wah dan juga Bobby Wahihi. Kita bakalan punya kita akan kenalkan program baru dari Seroja TV yang namanya RTK. Apa itu, Bo? Review tas kekinian. Yeah. Jadi kita bakalan nge-review semua tas khusus cewek aja sih sebenarnya. Jadi kita nge-reviewnya keliling. Betul. Jadi kita enggak kenal nih, Pung. Pokoknya ada siapa ketemu nengok cewek lagi nongkrong, kita datangi, kita samperi, kita minta izin, boleh enggak kita review tasnya? Gitu. Karena ini sebenarnya balik dari keresahan para lelaki. Betul. Pengen tahu, ngapa kalau cewek bawa tas tuh besar-besar, Bung? Apa isinya? Kalau kita kan jelas paling isinya handphone, rokok, powerbank. Ya, atau kabel cas lah apa jualan-jualan. Udah. Kalau cewek kan kita enggak tahu nih isinya apa. Macam lemari deh buat tas. Besar-besar gitu kan. Nanti kita review semua tas cewek. Yes. Yang kita enggak kenal. Yoi. Tetap saksikan di Seroja TV. Ya. Jangan lupa di acara RTK. Review tas kekinian. Oke. Okay. Langsung pergi. Cus. Kan kita enggak pernah tahu isi cewek, tas cewek itu apa-apa kan. Mari kita buka. Kalau keluar selalu bawa tas besar-besar. Ya, betul. Apakah isinya? Betul-betul. Mari kita buka. Ini berarti kita buka sebelah sini ya guys. Pertama kita menemukan apa ini ya guys? Seperti ada dompet lagi. Oh, dompet dan beberapa. Isinya lumayan guys, beberapa bon dan uang 2.500.000. Oke. Ini sebelah sini apa guys? Wah, ada SIM card buat selingkuhan nih guys. Ada SIM card buat selingkuhan nih guys. Wah, uangnya banyak nih guys. Ada kartu. Wah, ini buat apa sih? Oh, buat muka. Oke. Okay. Kita taruh di sini. Berikutnya standar lah ya, cewek bawa handphone. Cewek handphone. Charger. Oh sorry, ini rokok saya, salah. Oh iya. Sekarang lagi pandemi, jadi mereka lebih aware dengan pandemi, jadi mereka agar-agar. Bawa. Oh bukan, saya kira agar-agar. Buat tas ini. Tisu bekas. Wow. Bekas nonton. Apa tuh? Tiket nonton. Jua ampun, kapan tanggal kapan? 1925 CC film Milia Suara dari Dilan. Ya. Tanggalnya. Kayaknya filmnya lama deh ini, guys. Ya ampun, masih okay. Disimpan. Ini tadi kepala charger. Kayaknya penuh sampah, guys. Wah, kayaknya nonton berdua nih sama ketemu lagi, guys. Ya ampun, masih disimpan kayak itu pas jadian lah. Ini apa ini? Lip balm. Hah? Buat bibir kayaknya biar makin kinclong pas lagi bon lagi bon Citra kita isinya beli bon jarum super 12. Wow. Oh. Kok jarum super 12. bon lagi kayak cewek ini emang senang pengebonan anaknya guys. Cewek is hobi ngumpulin bon, ya, ketahuan. Ya. Ini beli di kampanye Beauty Mart. Apa Kamala Beauty Mart? Oh, beli. Oh, belum cat rambut, warna rambut, bon lagi. Ada obat? Ini obat apa ya? Obat apa ini? Liburan. Oh, ini obat dari kita liburan namanya. Obat dari kita liburan. Obat liburan ya. Obat dari kita liburan, jangan okay. Salah. Obat dari kita liburan yang fungsinya untuk kita pergi liburan. Oke, okay, siap. Nah, ini kayaknya ada beberapa bon lagi. Ya, kita lihat ini apa ini, guys? Kita lihat ini, guys, apa, guys? Lihat, guys. Bukan, guys. I love you. I love you guys. I love you. Oh my god. Jangan sekarang masih ada gini. Jangan sekarang. Oke, okay, nice. I
love you guys. I love you too. I love you buat kita taruh sini guys ya. I love you guys. 2020 masih dengan kertas saudara-saudara. Kayaknya kosong guys. Oke, masih ada selipan. Kayaknya di selipan oh ada uang. Wow. Ada uang guys. I love you guys. Sepertinya habis nih guys. Jadi itu kita hasil nge-review tes cewek yang bernama Ting. Nanti ada di sini. Ada di sini nanti diedit mukanya di sini. Oke. Okay. Karena orang yang tidak mau kita masukkan YouTube. Betul, karena privacy. Dia seorang milenial masih bersekolah di salah satu SMA terbaik Kota Pontianak. Alhamdulillah dia naik kelas. Naik kelas karena karena gitu deh. Tahun ini kan tahu kan naik kelasnya kenapa kan? Ada dasar itu juga pintar sih. Tapi satu bulan. Oke guys. Ini beberapa review. Bukti pintarnya ini. Ya, ini beberapa bukti yang benar-benar menurut saya terkejut ini kayaknya ini dari pacarnya. Ini dari pacarnya ini. Sampai digulung rapi. Digulung rapi diikat pakai ini. Pake. Jadi kayak ini. Kayak apa sih kayak santetan itu kan kalau dia menulis kalau nyantet, tulis-tulis apa terus ditaruhin foto kan? Ini kalau disimpan lama-lama nanti akan jadi prasasti. Betul, 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 betul. Barang langka. Aku rasa ini kayaknya untuk pajangan rumah lah nanti kalau dia udah menikah. Oh, iya betul. I love kayaknya ini, I love you ini. Yeah. Jarang banget saya ngeliat cewek yang masih nyimpen kayak gini. Oke, okay. Nanti. Tunggu, itu dikasih atau ngasih? Kayaknya dikasih lah. Okay. Dikasih. Oke. Okay. Tara. Oh, jadi kayak gini. I love you. Oke, okay. Okay, romantis juga, lumayan. Lumayan sedikit romantis untuk anak zaman sekarang. Oke, okay, nanti berikutnya kita akan review lagi tas cewek-cewek milenial di Kota Pontianak. Yeah. Tara, Bo, ada satu lagi, Bo. Tara! Kita ketemu satu lagi tas. Tas cewek. Tas ini tasnya kelihatan kan cewek banget dah. Cowok enggak mungkin pakai yang kayak tasnya keren, milenial banget. Ngebling-bling ini. Anak dangdut kayaknya nih, Bro. Mereknya. Wah. Oke. Okay. Ini profil pemilik tas ini juga masih milenial. Di Kota Pontianak. Masih anak sekolahan. Wow. Sekarang kelas berapa ya? Kalau zaman saya dulu kelas 3 SMA. Sekarang kelas berapa? Kelas 12, 14, 16. Sudah belasan pung sekarang pung bingung. 12 pung ya. Jadi ini salah satu tas cewek juga. Masih temennya tas yang tadi. Kita akan buka. Apakah dia akan se apa ya? Se asik ini. Se love you kertasnya. Seperti yang tadi. Ya. Kita buka di RTK. Ya, apa review itu? Review tas kekini. Oke, kita buka. Wah. Pertama-tama biasa cewek kalau pergi-pergi itu pasti bawa bedak. Tuh. Apakah itu bedak? Ini bedak. Mari kita lihat. Tara, mereknya. Bedak mamanya. Bedak mamanya berarti. Apakah okay. Isinya betul bedak? Kayaknya bedak kayaknya. Tara kosong. Bukanya gimana ya? Kosong saudara-saudara. Buka. Bisa. Oke. Okay. Nah, bedakan. Yes. Bedak. Tinggal sedikit kayaknya dia nyuri-nyuri punya emaknya nih. Oh gitu. Oh, bedak itu. Pun. Kamu kelihatan cantik, Bu. Bedak pun asli. Bedak pun. Kenapa dijilat? Pengen tahu bedak atau sabu. Berikutnya. Standar lah ya. Kalau pergi-pergi charger beserta okay. Kabelnya. Tuh, sedia seperti pepatah mengatakan sudah payung sebelum. Ya. Masih seperti tadi juga. Ya. Cewek selalu pun. Sekarang lagi musimnya punya ini tren kayaknya orangnya agak-agak 5.000 agak-agak males berdompet jadi duitnya jadi langsung dimasukin tasnya ada uang 25.000 lumayan lah ya untuk modal satu hari. Nah ini yang paling asik apa boh jarang saya menemui cewek iya. Yang bawa barang ini jarang banget. Kalau cewek itu kan kita tahu ribetnya kayak apa, pasti segala macam bedak, lipstik, lip balm, oh, segala macam. Tidak ada, Bang. Lipstik enggak ada, Bung. Tapi ini sisa satu jenis barang lagi. Maksudnya?
pokoknya ini benar-benar beda dari yang beda. Dan saya tidak pernah menemui kalau cewek ini suka bawa barang ini. Kayaknya emang anaknya kalau kemana-mana harus ada barang ini. Apa sih, Bo? Penasaran? 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 Oke, siap. Siap. Tapi nanti disensor ya. Disensor ya. Satu, dua. Eits, ada dua ternyata, Bos. Beda. Bukan! Sambal saset! Sambal saset! Anaknya cabe-cabean banget. Cabe-cabean selalu membawa ini. Stok sepertinya nih, Pung. Betul. Kayaknya saya rasa setiap hari harus ada ini. Kayak ini berarti dengan lihat dengan uang segini, 25.000. 5.000 beli nasi putih campur sambal udah kenyang. Nah, beli bakwan. Heeh. 5.000 bakwan, 5.000 nasi putih, 5.000 TS. Iya, betul. Sisa 5.000 buat parkir. Jadi pas. Anaknya emang hemat, mirip. Hemat. Dan ya tidak ada lagi, Bu. Kosong. Mudah ya ngebahagiakan dia cuma dengan sambal. Dan ini sangat-sangat jarang saya temui cewek cantik. Menarik, dan dia suka bawa stok ini. Jarang loh. Kan kita tahu kalau cewek-cewek zaman sekarang kalau isi tasnya pasti berbagai macam. Ini aja dompet enggak ada, kayak STNK, SIM kayaknya anak hilang lah. Susah ya deh, kedulan. Ya udah kita lihat ada cabe. Ya kayaknya emang anaknya cabe-cabean. Yang kita review ya, cuman cabe-cabean. Jadi ya, kayak mungkin dia benar-benar menikmati cabe, jadi dibawalah stok ini. Oke, okay. Itu dulu dua review kita. Yang tadi, yang sebelumnya, yang ini tadi, yang pertama. Dan sekarang yang ini. Oke, okay. Nanti kita review lagi di tempat-tempat lain. Dan hantu. Ini, kita review bukan kita kenal sama ceweknya, emang betul. Kita nggak kenal, kita datengin, kita langsung ngobrol, minta mau nge-review isi tasnya, yeah. Oke? Okay? Cuma karena yang bersangkutan tidak mau dimasukin. Ya, yeah, masih kita privacy, jadi kita tidak menyebutkan nama, yeah. Foto pun masih pakai foto samar-samar, yeah. Nanti kita review lagi di RTK! Apa itu? Review tas kekinian! Yeah. Oke, okay, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bunyiin loncengnya. Ting 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 ting. Dah. Cabe. Jangan lupa like, subscribe, and skribub. Sini. Jangan lupa bunyiin loncengnya, oke? Okay? Ting.